Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahnaz Haq ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Bupati, Ibu Ade Yasin yang sudah menyediakan lahan yang luar biasa untuk anak-anak muda menunjukkan kreativitas dan bakat mereka. Dan saya adalah salah satu juri dari lomba video yang diadakan oleh Bu Ade Yasin, Bu Bupati. Apa yang saya lihat adalah, wah, luar biasa sekali. Video yang begitu banyak yang dipilih, ternyata semuanya bagus. Dan yang membanggakan adalah anak-anak muda ini bisa melihat blind spot atau yang tidak terlihat oleh orang lain sebelumnya. Dan dibuat sebuah video yang menarik. Mudah-mudahan dengan banyaknya video ini bisa menambah jumlah kunjungan orang yang datang di luar Bogor sehingga perekonomian menjadi lebih baik lagi. Dan satu yang saya ingin sampaikan kepada semua peserta, kalian adalah juara. Tetapi kami memang mesti memilih yang terbaik dari semua yang bagus. Dan selalu semangat untuk melakukan kreativitas, karena dengan kreativitas itu adalah alat untuk kita bisa bertahan dalam kehidupan semasa COVID-19 seperti saat ini. Baiklah, dan terakhir adalah, mari kita bersama bergandengan tangan mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan apresiasi yang tinggi untuk para peserta lomba video kreatif. Saya sudah melihat begitu banyak kreativitas, bakat yang ditunjukkan oleh para peserta yang berangkat dari landasan bangga terhadap wilayah Kabupaten Bogor. Dan ini tentu adalah landasan yang bagus untuk membuat sebuah video ini dan mengikuti lomba video kreatif ini. Dan tentu ada kelebihan dan kekurangan yang juga ada dalam setiap video. Semoga nanti video yang terpilih dan menjadi pemenang adalah mereka yang terbaik dan merepresentasikan Kabupaten Bogor secara positif. Halo, assalamualaikum. Saya Ratna Listi, penyanyi dan pemilik channel YouTube Mata Langit, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Kabupaten Bogor, Ibu Ade Yasin, yang membuka ruang kreativitas yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk berkarya dan mengeksplor kekayaan pariwisata Kabupaten Bogor di tengah pandemi seperti ini. Semoga ini bisa menjadi ajang yang sangat membantu masyarakat Kabupaten Bogor dan juga masyarakat di seluruh dunia yang belum terlalu mengenal tempat-tempat wisata di Bogor akan lebih mengenal melalui video-video dari hasil karya masyarakat Bogor ini. Ini semua dalam rangka menggeliatkan perekonomian dan kebangkitan pariwisata Kabupaten Bogor. Sukses selalu, dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah dilibatkan menjadi salah satu dewan juri untuk lomba nyanyi kali ini. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum.